Baik, kemudian kita tampilkan nomor peserta 44 atas nama Muhammad Fikri Ridwan. Muhammad Fikri Ridwan, nomor peserta 44 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri, ibu, bapak, dan para peserta lomba yang ulun sayangi serta di malam hari ini. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan setiap hari pada diri kita sendiri. Kakawanan sabaratan, ibarat bahasa Banjar, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita pada berampihan sampai detik ini. Contohnya bernapas. Ada yang bayar bernapas? Oleh kawan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah Ki, yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita hingga ke dunia yang terang benderang seperti sekarang. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang baik hati dan hadirin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala serta disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ingin disayang Allah. Agar kita lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beriman. Berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari perkataan saya loh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia serta ulun cintai selalu, saat ini, detik ini, menit ini, hari ini, serta malam hari ini, kita berada di awal tahun 1437 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, umat Islam menghitung permulaan tahun dari peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW yang sangat penting hingga akhir zaman nanti. Yaitu peristiwa apa teman-teman? Peristiwa hijrahnya atau pindahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang setia menemani beliau hingga akhir zaman nanti. Dari kota Mekah sampai ke kota Madaniyah, yaitu kota Madinah. Alhamdulillah. Hai teman-teman, masih semangat? Alhamdulillah. Peristiwa hijrah itu telah berlangsung 10 ditambah 4 berapa? 14 abad.
peristiwa hijrah itu telah berlangsung 14 abad yang lalu, teman-teman. Dan tidak akan terulang kembali lagi sampai kapanpun. Tetapi hikmah-hikmahnya tetap abadi sampai sekarang dan hingga akhir nanti. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, perbuatan dan perkataan saya yang kurang berkenan di hati-hati penonton dan hati juri. Makan keripik di tengah sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Muhammad Fikri Ridwan.